Guys, ngeri banget. Orang tua Upin Ipin yang sudah meninggal terkena azab. Terbukti saat Sin Upin Ipin, Kak Rus dan Opa lagi ziarah kubur ke makam orang tua Upin Ipin. Di situ terlihat jelas ada jalan aspalnya kan. Tapi guys, pas mereka pulang tiba-tiba jalan yang di aspal tadi menghilang gitu aja guys, kan aneh ya. Nah, apakah mungkin kedua orang tua Upin Ipin ini terkena azab kubur ataukah hanya kesalahan edit? Menurut kalian gimana? By the way, bantu subscribe yuk yang udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin.